Dia nggak tahu lah kayak mana sifat dana itu kan, nah itulah. Biasa lah anak itu udah tahu kan kayak mana, aduh sifat dana itu. Yang benar-benar anak itu. Padahal kumpul kita kan hari ini. Kita kan lihat di sini sekarang, kita ada di sini dia nggak ada. Pasti. Paling ngerokok di simpan sana. Depan. Udah pasti lah anak itu kayak mana lah kegiatan anak itu kan. Aduh. Bisa kita nanti malam. Bisa lah bro. Pasti. Apalah minum, kita kan minum. Kita kan preman, kita preman. Minum. Aman, aman, aman. Bro, ada target tuh, bro. Target kita. Mana? Matamu. Matamu itu yang dulu ya. Oh, saya jelas bro. Ada yang dulu itu. Oke. Cewek. Ih, sombong ya. Cewek. Is. Kok sopa? Ih, dia sepe malu. Kamu jangan gitu dong, Miss. Mungkin masih mereka baik. Tuh, mereka ini. Hai, cantik. Dari mana? Iya, pasti kalian dari kota ya? Mau kemana sih? Kenapa? Kenapa? Nggak senang? Iya, berdua ini pasti dari kota. Sabar, ya. Michelle. Kenapa? Kami memang dari kota, terus... Ya udah, biar kami antar. Terus alamat kami ketinggalan tadi di ojek. Kami nggak mau tahu itu, cewek. Sekarang kami mau uang. Silakan, bos. Betul! Betul, betul. Silakan, Bang. Uang. Uang. Kalian mau uang? Ih, salah. Ayo. Oh,
Jaga mereka. Kita istirahat dulu, ntar kayaknya tasku tadi kelupaan deh pas kita dijamret oleh preman-preman itu. Kok juga sih Angela, di situ kan ada apa dalam? Ya ampun, bunga yang kita bawa di plastik juga ketinggalan di ojek, gimana dong? Ya, kok sih selalu kelupaan? Tapi gimana dong, kan tadi kita buru-buru dan aku sekarang kecapean sekali. Lelah, istirahat kita dulu. Tapi kayaknya, di mana istirahat kita sekarang coba? Itu sungai di bawah. Gimana dong? Kita juga, alamatnya juga kita nggak tahu. Aduh, aku haus. Oh iya, aku tadi beli apa? Aku gelas kan? Udah capek. Udah. Ini minum aja dulu lah. Itu air susu tadi cuma-cuma apa? Udah, juga rotiku tadi nggak kemakan rotiku. Udah ini aja, minum aja. Gimana terus gimana dong? Coba aku hubungi siapa sih, Loren? Siapa tuh kan rumahnya dekat sini, aku juga nggak tahu itu kayak hutan kan. Bentar ya, bentar. Halo? Halo? Dengan siapa? Loren? Ini aku Angela. Oke, ada di mana sekarang? Ini kami lagi di samping sungai, tapi kami nggak tahu di mana ini. Kamu di mana? Kami seberang rumah saya. Kalian tetap di sana, saya akan jemput kalian. Oh, itu samping rumahmu. Cepat ya, kami tunggu di sini. Oke, cepat ya. Bye. Vera, aku pergi jemput teman-temanku dulu ya. Udahlah, kita tunggu aja dulu. Siapa tadi lari-lari?
ampun. Lauren, cepat. Ini Lauren, ya ampun. Lauren. Lauren, tuh enggak sih capek tadi dari jam tuh. Ya, capek, aduh. Rumahku di sebelah sungai sana. Oh ya? Iya. Jadi kita mesti lewat sungai, Nek? Iya. Udah lah jantung kami ya, kami nggak pernah lewat sungai soalnya. Cepet-cepet, jalan cepet. Ini kayaknya udah agak kesiangan deh. Tunggu. Aduh, ya ampun, aku takut. Ya ampun, licin kali. Aduh. Hey, Loren. Aduh. Jatuh. Kenapa? Aduh. Bantu. Bantu. Ya ampun, tapi gimana kalau basah? Belum aja celananya tuh. Ya ampun, tapi sama aja kali. Gak bisa lihat disini. Kenapa? Ampun, ya udahlah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dari sini aja. Pegangannya. Aduh, kanker. Ini juga ya. Coba, apa ke rumahmu harus lihat sini juga. Ya ampun, gimana kalau tinggalan kecilnya. Rumahmu ini, Loren, ini banyak kali rumput. Bikin ribet saja kita ini. Mending enggak usah kau ajak-ajak kami deh. Ren, kita makan nanti ya. Iya, itu rumahku udah dekat. Oh, yang itu. Iya. Wah, lumayan bagus juga ya rumahmu. Iya dong. Tadi perjalanannya jauh sekali sampai lewat sungai. Nah, sekarang ngegalah. Makanya aku bilang dari tadi jangan marah-marah terus kan ini sampai. Capek deh. Kenalin nih teman-teman kakak dari kota. Aja. Emang perlu ya pakai nyelam-nyelam sungai. Ih, aku ya orang kampung aja selalu. Apa kau bilang orang kampung? Mek, apa enggak senang? Macet kau dulu lah. Kita mau dulu kan kita yang mau macam orang kampung. Ih, apa ya aku pun mau. Benar-benar begitu banyak perjalanan kami yang sangat sulit. Ya loh, sampai-sampai kami itu dipalak preman, tau gak sih?
Untung aja tadi ada pemuda ganteng menyelamatkan gitu loh. Ih, di tukang hebat lagi. Siapa namanya? Itu juga kami nggak tahu. Itu cepat-cepat tadi keburu-buru ditarik si Michelle tanganku, jadi nggak sempat lah. Jadi lari ke yang tadi. Iya, nyampun tadi kami ditodong pisau. Jadi gimana yang menyelamatkan kalian? Masih di sana, terus nggak tahu gimana. Itulah, tasku aja ketinggalan. Semuanya, ada ketinggalan. Tas Misa? Oh, tasku ini? Cuma aja, nggak dua-dua iya. Ketinggalan. Padahal di sini isinya ya lumayan lah. Iya lah, Renya. Lama kali gak ketemu kita ya, padahal dari dulu kan tau Ren, terakhir ketemu kita kan setelah senang SD. Tuh ada tamu. Ya, Ren, ada apa, Jan? Bukan apa-apa, aku cuma ngomong-ngomong. Kan mama di masa itu sekitar, jadi dia menunggu gak tau ke dalam. Makasih ya, kamu gak mau mampir dulu. Gak usah, ceritanya kamu ada kunci. Makasih ya, sampai selamat selamatan kita ya. Iya, sama-sama. Makasih. Kita kamu ya? Iya. Oh, makan ya? Mau makan ya? Hmm, baik juga. Cepat ya lo. Nyampe kitanya. Iya. Ya, cilin. Iya, ini masih jauh. Iya, masih jauh di sini. Kali ini jalannya lah. Ini kota mana sih? Aduh, kali sini nama kali nih. Biasa. Ini mau nyampe nya. Arah. Enggak, tadi waktu aku lerai kan, tadi salah satu preman yang gendut kali itu nunggu aku. Oh, yang gendut itu yang tinggi. Iya, aku ada yang preman yang gendut. Itu siapa yang datang? Coba lihat dulu. Bentar dulu ya, aku lihat ya. Oke. Di tengah kampung, jadi ada tadi dua orang cewek cantik. Jadi tam perempuan sana, jadi ini tukang macam macam tadi yang macam macam yang aku temui sana. Jadi di mana perempuan tu? Kampung bukan pulak di sini. Ia bukan di pulak. Ya. Mereka sekian. Ini cewek. Yang tadi kan? Penumpang kami. Iya, cerita di. Mereka kemana? Tadi yang preman tadi kan? Iya. Ini kan, aku panggil lagi ngomong kita tadi. Lorraine.
Ini barang bawaan kan tadi kelupaan. Iya, tadi nyari. Kayaknya juga ini apa? Tas kalian yang tinggal. Itu soalnya kita lagi jatuh buat bulan berikutnya. Makasih ya bang, makasih ya bang. Iya. Udah kerja di meja. Makasih ya bang. Alhamdulillah. Tadi gimana final waktu di kantornya nanti? Kok bisa kerjaan kayak gitu? Tadi sih rencananya sih bilang untuk coba di abang tadi. Tapi kan kayaknya gak efektif kali deh. Entah nanti kami jadikan apa lagi korban. Iya kan, benar sih ya. Sebenarnya kami tadi mau nunggu abang. Cuman gimana ya, kami juga ketakutan terus yang semisternya dari tangan. Eh bang, tadi itu apa loh? Kami itu benar-benar terima kasih sama kalian. Iya bang. Gara-gara kami, kalian juga kena apa lah jadi korban. Terus, ya. Makasih ya buat bawaannya. Ya, nggak apa-apa. Ini korban sekolah semua. Ya. Jadi ya, dengan jalan hujan. Kita sikuy aja. Sikuy aja, Nasti. Entah, buat apa, kenapa? Yalah. Enggak, tadi waktu aku lurahin mereka, Tian sama salah satu preman tadi, dia langsung pinju aku preman itu tadi. Kurang ajar kami, memang. Iya, tapi lumayan keras juga ya. Iya, bener juga mereka. Ya. Ada sewa lagi. Dia nggak mau, jadi kan kita lah kemana? Bila habis saya cari musri kita ya, boleh kan? Oke, terima kasih.